guys, balik lagi di Jalan-Jalan Yo. Seperti biasa bareng aku, Davinda. Nah, hari ini aku lagi ada di salah satu restoran atau tempat makan yang ada di daerah Klodran nih. Nah, tempatnya tuh gampang banget, deket banget sama Jalan Raya Klodran. Nanti tinggal masuk aja sedikit, pasti kalian udah ketemu. Namanya Jiwa Jawa. Nah, di Jiwa Jawa ini, selain sebagai tempat makan, di sini juga ada berbagai wisata edukasi nih, guys. Gimana? Kalian penasaran nggak? Makanya, ikutin terus perjalanan aku hanya di Jalan-Jalan Yo. Nah, ini dia untuk tempat di dalamnya Jiwa Jawa. Jadi di Jiwa Jawa ini nggak cuma ada joglo di dalam yang kayak kita lihat pertama tadi, tapi ada juga tempat outdoornya. Nah, di sini selain untuk nyantai-nyantai, ada juga nih wisata edukasinya di sebelah sana. Mungkin nanti untuk wisata edukasi kita bisa tanya-tanya lebih lanjut ya sama narasumber kita. Nah, di tempat aku berdiri ini ada playground atau tempat bermain anak-anak. Jadi, Jiwa Jawa ini nggak cuma cocok untuk anak muda aja, tapi cocok juga untuk wisata keluarga. Nah, di sebelah playground nih ada saung-saung yang super bagus dan unik banget. Di sebelah kirinya ada kandang kerbau yang super unik juga. Sedangkan di belakang playground ini ada kandang kelinci yang nanti kita lihat bareng-bareng ke sana ya. Yuk! Kali ini aku lagi ada bareng salah satu pengelola Jiwa Jawa. Dengan Mas siapa, Mas? Fahri Ramis. Mas Fahri Ramis. Panggilannya Mas Fahri aja ya? Mas Fahri. Mas Fahri, oke. Okay. Mas, aku boleh nggak ngobrol dikit nih tentang Jiwa Jawa ya? Boleh ya, ya tanya-tanya boleh. Dikit? Aku penasaran banget nih, Mas, sama konsep dari Jiwa Jawa ini sebenarnya gimana sih, Mas? Kenapa kok tertarik untuk ambil konsep tradisional ya di sini ya, Jiwa Jawa itu? Di sini itu kalau makanannya lebih tradisional, lebih Nusantara, tapi kalau untuk konsep tempatnya sendiri kita semi outdoor. Oke. Okay. Ya, terus kita nanti future plan-nya itu nanti ada namanya apa? Wisata edukasi. Karena kita lihat di sini sekeliling kita kan banyak sekali sekolah, kan ya, lahan kita juga agak lumayan, jadi sayang sekali kalau maksudnya kita enggak buat apa-apa. Seperti itu sih. Untuk wisata edukasinya tuh kayak apa, Mas, misalnya? Wisata edukasinya sendiri nanti ada nanam buah, nanam-nanam sayuran. Ya intinya sih barang-barang yang kita pakai sehari-hari sih yang bisa buat masak tempat ini. Jadi kita akan lebih irit juga buat kosnya. Terus kita juga bisa narik customer dari apa yang kita tanam sih, gitu aja. Terus untuk namanya di sini kan Jiwa Jawa ya, Mas ya. Berarti untuk masakannya itu masakan Jawa semua atau ada yang lainnya juga? Sebenarnya sih kalau masakannya sendiri dibilang masakan Jawa banget juga enggak, karena kita lebih ke arah Nusantara. Oke. Okay. Ya, gitu. Jadi Nusantara enggak cuma di Jawa aja ya, dari Sabang sampai Merauke ya. Oke. Tadi kan di depan aku lihat ya ada prasmanan ya. Iya. Itu untuk prasmanannya itu diganti setiap hari atau emang menunya itu-itu aja, Mas? Kalau prasmanan kita sendiri sih beberapa item pasti kita ganti. Tapi enggak semua item, karena prasmanan kita itu seharinya itu 30 sampai 35 item. Wow. Itu yang enggak diganti yang apa tuh? Makanan signature kita kayak ada garang asem, pepes kakap, pepes pindang, botok, terus ayam kecap, telur sarang burung, sama sayur deso. Oh, itu bisa dibilang signature sama best sellernya dari Jiwa Jawa ya. Nah, untuk Jiwa Jawa ini bukanya udah sejak lama? Udah lama atau? Kita buka di tahun 2022, 5 Februari tepatnya. Oh, berarti baru satu tahunan ya? Setahunan, jalan 2 tahun. Oke, berarti ini termasuk baru ya di daerah Klodran. Sini Klodran kan ya? Nah, untuk spot-spotnya nih, Mas, aku lihat kan ada banyak banget ya. Ada tadi di tengah, di sini. Nah, itu
ada mana aja sih Mas sebenarnya? Kayaknya aku tadi muternya kurang soalnya. Spotnya sendiri kita punya joglo utama, terus kita punya sayap joglo, kita punya saung samping, kita ada saung kecil itu 6, terus di sini lebih ke all function, tapi kita nyebutnya playground. Terus di sana ada saung belakang. Nah, all function ini biasanya kita pakai buat wedding. Kalau lagi ada event-event atau reservasi, kalau saung samping sendiri, saung belakang itu kita pakai kalau ada reservasi yang mintanya private, mereka mau ngundang acara, pakai acara musik sendiri, jadi mereka bisa dipakai di saung belakang. Kalau di tempat kita ngobrol ini namanya apa nih Mas? Ini namanya Rumah Kebo ini. Rumah Kebo? Iya. Kenapa nih Mas kalau bisa Kebo? Karena memang awalnya kita beli tempat ini itu memang awalnya kandang kebo. Oh, di sini nih ya? Iya. Jadi tempatnya ini awalnya kandang kebo, makanya kita sebut sini Rumah Kebo. Oh, jadi ini tempatnya cukup legend ya Mas, untuk jiwa Jawa ya? Nah, jiwa Jawa ini bukanya dari jam berapa sampai jam berapa sih Mas? Kita buka dari jam 11, kita tutup jam 10 malam. Oke, ada live musik terus, soalnya siang-siang tumben ya ada live musik di resto. Setiap waktu kita ada live musik, kita live musik kita start dari jam 12, nanti ganti personil yang lainnya nanti jam 5. Jadi jam 12 sampai jam 5, jam 5 sampai jam 10. Berarti benar-benar setiap waktu ya Mas ya. Jarang-jarang loh guys ada rumah makan atau restorannya siang-siang ada live musiknya ya. Biasanya cuma setiap habis maghrib atau habis isya. Nah, untuk jam-jam berapa sih Mas di sini tuh ramai atau setiap hari apa biasanya di sini tuh ramai banget gitu? Kalau ngomongin jam-jamnya sih kita awal jam-jam buka itu biasanya kita jam 12 itu nanti start orang datang sampai jam 2. Oh, jam makan siang jam ya. Jam makan siang nanti sama jam makan malam kita akan agak sedikit sibuk. Nanti kalau di hari Minggu, Sabtu Minggu khususnya udah pasti ramai sekali. Setiap waktu ya ramainya. Waktu kalau di hari Sabtu dan Minggu. Oke, berarti kalau weekday ramainya di antara jam makan siang sama jam-jam nongkrong ya, Mas. Jam makan Oke, tadi kan kulinernya katanya ada 35 ya Mas ya setiap hari ya, kira-kira 35 macam menu. Nah, itu yang paling best seller nih Mas apa yang ada di sini? Yang paling best seller di sini itu ada kita ada garang asem, ada pepes kakap, ada ayam kecap sama telur sarang burung kita nyebut. Oh, telur sarang burung itu gimana Mas maksudnya? Telur sarang burung itu telur seperti telur dadar tapi kita goreng sampai kering. Jadi oh, yang kayak keriting-keriting itu ya. Oke, oke, tahu. Nah, untuk aku mau tanya tentang wisata edukasi nih Mas. Silahkan. Tadi kan ada future plan ya kalau mau ada wisata edukasi yang akan diperbesar ya. Nah, itu nanti kira-kira apa aja tuh Mas? Mau wisata edukasi yang kayak gimana sih yang untuk kedepannya nanti? Kalau untuk kedepannya sendiri kita pengennya wisata edukasi itu nanti kita si customer datang ke sini, kalau dia bisa metik buah sendiri, metik sayuran sendiri, terus dia bisa lihat caranya itu buah atau itu sayuran dari awal sampai bisa diproduksi. Itu terus. Jadi karena istilahnya kita kan bisa nambah wawasan juga ke yang lain, jadi ada daya tarik sendiri kalau di jiwa Jawa itu bukan sekedar tempat untuk makan saja, tapi di situ kita bisa belajar, kita bisa tahu cara menanam sayur dan buah. Seperti itu. Berarti kalau makan di jiwa Jawa ini bonusnya banyak banget ya Mas. Kita jadi tahu apa aja masakan khas Nusantara, terus bisa juga wisata edukasi tanam-menanam ya. Nah, untuk aku penasaran banget Mas, rumah kelinci itu tadi mau gimana sih bisa buat anak-anak bermain kelinci? Emang rumah kelinci itu kita buat ini ya, anak-anak kalau sore biasanya datang daripada di sini kasihan orang tuanya makan, dianya bengong-bengong aja. Jadi at least dia kita nyiapin playground biar mereka bisa main juga di sini, bisa main dengan kelinci. Kalau sore kita bisa kasih makan kelincinya. Nanti tinggal bilang aja ke orang yang waiters atau orang kasirnya, jadi kalau mau ngasih makan kelinci silahkan, nggak apa-apa. Untuk saat ini free. Oh iya, jadi harus datangnya cepet-cepet saat-saat ini ya Mas ya. Nah, itu kan berarti termasuk edukasi juga ya Mas ya, bisa berbaur dengan hewan, dengan kelinci. Nah, itu gimana sih Mas sebenarnya kalau misal nih kita kesini cuma mau wisata edukasi gitu bisa nggak? Atau gimana caranya? Kalau nanti sendiri kalau kesini cuma untuk wisata edukasi itu bisa, cuma nanti kita memang belum arahnya ke sana, tapi nantinya akan bisa itu. Tapi nanti untuk seperti wisata edukasi itu nanti akan rombongan, jadi bukan untuk per orang.
Oh. Iya. Kalau untuk tamu yang misalnya makan di sini itu nanti wisata edukasinya itu gimana free, tuh? Silakan. Oh, oke, iya. Oke. Okay, okay. Kecuali nanti pas lagi ngambil buah sama sayurannya itu ada bayarnya. Kalau dibawa pulang dibayar ya, Mas? Dibawa pulang dibayar. Nah, tadi kan katanya untuk rombongan kan banyak yang minta reservasi di private room ya, Mas, ya, di belakang. Iya, itu gimana sih, Mas, caranya untuk bisa reservasi? Biasanya kalau kita reservasi itu melalui online bisa, melalui datang ke sini juga langsung bisa. Nanti ada di nomor 0821 1068 8170. Oke, ada Instagramnya nggak, Mas, ini? Instagramnya ada, Jiwa Jawa. Jiwa Jawa ya, oke, langsung di follow guys Instagramnya @jiwajawa. Nanti lewat BDM bisa nggak reservasi? Kalau kita enggak, nanti enggak, biasanya kalau lewat DM nanti akan diarahkan ke WhatsApp. WhatsApp, oke. Jadi reservasi hanya satu pintu lewat WhatsApp aja. Oke, hanya lewat WhatsApp ya. WhatsApp atau offline. Oke. Nah, yang terakhir nih, Mas, ada nggak yang mau disampaikan nih buat penonton biar datang ke Jiwa Jawa nih? Boleh lah datang, cobain makanan di sini, cobain suasananya. Insya Allah dijamin enak. Terima kasih. Nah, ini katanya Mas Fahri makanannya insya Allah dijamin enak ya. Oke, habis ini aku bakal coba makanannya. Apakah enak bener ya, atau gak enak banget nih? Ya, silakan, gak. Oke, kalau gitu makasih ya, Mas, ya. Sama-sama, waktunya ngobrol-ngobrol bareng aku. Jangan kemana-mana, tetap di Jalan-Jalan Yuk hanya di TV 10. Kembali lagi di Jalan-Jalan Yo. Nah, kali ini aku ditemani sama Mas Fahri nih untuk pilih-pilih makanan yang ada di Jiwa Jawa ya, Mas, ya. Iya. Ini untuk makanan yang bestseller katanya Mas Fahri tadi yang mana nih? Ini salah satu yang tadi kita sebutin makanan dari Sulawesi, kita punya ayam boku di sini. Nah, ini salah satu yang orang jarang punya, ikan manyung. Ini ikan ikannya manyung. Tuh diasep dulu. Oh, oke. Okay. Nah, ini yang bestseller kita, garang asem. Garang asem, asem. Oke. Okay. Di sini ada, di sana ada pepes kakap. Wah, kayaknya semuanya enak-enak. Aku mau yang bestseller-bestseller aja sih, Mas. Boleh nggak? Boleh, silakan. Atau ditambahin juga boleh. Kayaknya enak semua soalnya. Boleh, silakan. Oke, ini langsung aku tunggu di sana aja ya? Atau diambil? Oh, biasanya kalau kita customer sih ambil sendiri modelnya. Jadi puas. Oke. Ya. Biasanya langsung ambil sendiri di biasanya sini, Mas, ya? Biasanya di sini modelnya kita ambil sendiri. Jadi ini piringnya, nasinya. Ini piringnya udah tradisional banget ya, Mas. Oke, aku ambil nasinya dulu, guys. Jangan banyak-banyak, soalnya nanti aku lauknya mau yang banyak. Ya, silahkan. Ya. Wah, di sini ada live musiknya, jadi enak banget ya, Mas. Iya. Buat santai-santai, ngobrol. Santai-santai, ngobrol. Kalau ini apa nih, Mas? Ini tadi namanya Jangan Deso ini, sayur deso. Makanya bisa incipin, ini salah satu menu signature kita. Jadi tiap hari nih menu ada. Garang asemnya, biasanya kuahnya di situ cuma nyemek. Karena kita steam itu nanti kuahnya pasti kan otomatis dia rijus karena di steam. Jadi kuahnya kita siapin terpisah juga. Kalau kata orang Jawa, kuahnya sat ya, Mas, ya? Kuahnya sat ya. Okay. Ini kuah garang asemnya, ini salah satu yang tadi saya bilang. Telur sarang telur burung sarang pasti burung ini. Burung ini. Oke. Okay. Wah, besar banget nih. Ya, telurnya. Harganya 8.000 aja sebesar ini ya, Mas? Iya, harganya 8.000 aja, enggak mahal-mahal kita. Jadi bisa pilih bebas di sini. Kakak mungkin mau coba daging manyung? Boleh, boleh. Daging manyung boleh. Kalau di sini start berapa nih, Mas, harganya untuk kita makan. Start harga itu dari 10.000. 10.000 itu kakaknya udah dapat nasi plus sayur. Sayurnya bisa pilih dua macam yang di sini enggak ada harganya. Seperti kayak ada daun pepaya, terong teri itu termasuk nasi sayur kita. Sini ada gudangan juga. Berarti affordable ya, Mas, ya, untuk mahasiswa juga, anak-anak sekolah untuk juga. Untuk semua kalangan, Kak. Iya. Kakaknya mau coba apa lagi? Gudangan, pepes kakap. Mau pepes kakap deh, Mas, pepes yang katanya bestseller. Bestseller kita ini salah satu bestseller. Kayaknya segini udah cukup deh, Mas. Udah cukup. Nanti perut aku meletus nanti. Nah, ya, gitu ya. Apa aku bawa satu aja? Oh ya, boleh, silakan. Alhamdulillah dibantu. Langsung aja habis ambil lauk-lauk yang super banyak, kita langsung makan di kandang kerbau tadi ya, Mas. Kandang kerbau. Ya, terima kasih.
sekarang udah waktunya makan-makan nih guys. Di sini tadi aku ambil menu-menu yang best seller. Ada pepes kakap. Oh, sekalian aku cobain aja ya. Pepes kakapnya. Kayaknya aku mau cobain lauk-lauknya dulu deh guys. Lihat, bumbunya banyak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget guys, untuk bumbunya meresap banget sampai ke dalam. Daging ikannya juga tebel. Ternyata medok ya bumbunya, rasanya kayak masakan Jawa banget. Pantes sih ini jadi best seller, ini enak banget guys. Aku mau coba yang lain. Nah ini untuk barang asam ayamnya, ini juga salah satu best seller yang ada di sini. Nah ini garang asamnya kuahnya nyemek kayak yang dibilang sama Mas Fahri tadi, makanya kita dikasih kuah lagi. Aku taruh di sini. Oke, aku coba kuahnya dulu. Enak banget nih guys, asamnya pas, pedes-pedesnya juga pas. Sekarang coba ayamnya. Ayamnya ternyata pakai ayam kampung guys. Dan waktu dipotek pakai sendok itu gampang banget, kan biasanya ayam kampung agak alot ya. Ternyata bener dong, empuk banget rasanya. Rasanya pas banget, asam sama pedesnya. Gurihnya juga semuanya pas. Wah, ini jadi menu favorit sih. Semuanya kayaknya favorit nih nanti. Terus ini ada sate manyung. Sate manyung, oke. Sate manyung itu kata Mas Fahri tadi kayak ikan yang diasepin dulu gitu terus dikasih bumbu. Nah ini jadi ikan asep gitu guys terus dikasih bumbu mangut. Oke aku coba ikannya dulu. Walaupun ikan asep tapi kadang aku tuh kayak makan kalau masakan diasep tuh kayak apa ya, aku nggak terlalu suka baunya, tapi ini nggak bau sih guys, ini enak banget. Terus apalagi kuahnya super medok, lihat kental dan enak banget, gurih. Terus selanjutnya aku mau coba menu best seller yang kata Mas Fahri tadi habis terus nih, jangan deso atau biasa kita kenal sayur lodeh. Sayur lo deh, bukan sayur gue nih. Oke, aku coba. Ternyata enak ya sayur lodeh ini. Pertama kali aku cobain sayur lodeh atau jangan deso. Ternyata enak juga guys, rasanya manis-manis, gurih, pedes gitu. Mantap-mantap. Terus di sini juga ada telur sarang burung. Kenapa namanya sarang burung? Karena telurnya bentuknya kayak sarang burung. Jadi bukan telur burung ya guys, telur ayam. Tapi di keriting-keriting jadi kayak sarang burung. Oke langsung aja kita coba. Enak banget. Kayak telurnya tuh enteng, crispy gitu loh guys. Crispy, gurih-gurih juga. Aku suka banget. Habis ini kita bakal nyoba snacknya ya. Nah ini snacknya ada timus, terus ada getuk goreng juga, sama singkong. Oke aku coba dari timusnya. Timusnya ini timus ori guys. Super lembut. Terus unik banget ada crispy-crispy-nya di luar ini, ada tepung panirnya, jadinya kayak di luar tuh kriuk-kriuk terus sampai dalam tuh meleleh di mulut, langsung lembut banget dalamnya dan manisnya manis ori, nggak ada kayak coklat atau blingonya atau gula-gulanya. Enak banget. Terus selanjutnya aku mau coba singkong. Nah, aku coba dikit aja takut kenyang soalnya aku masih makan segini banyak ya.
juga enak, gurih. Bukan singkong goreng yang keras luarnya gitu loh guys, tapi hampir sama kayak ini, teksturnya di luar crispy, terus di dalam super empuk. Lihat. Oh, selanjutnya ada getuk goreng. Ya, bentuknya kayak risol mayo ya, unik banget. Wow. Oke, aku coba dikit aja. Sumpah ini manis banget. Dan enak, lembut dan cepet gitu guys. Kayak melelehnya di mulut, terus ada tepung pandannya juga, nambah rasa kriuk-kriuk. Super enak banget semuanya. Sekarang waktunya nyobain minuman. Nah, kalau panas-panas gini emang paling enak minumnya segar-segar. Nah, aku punya rekomendasi nih, namanya Sejiwa Sejawa. Ini unik banget karena ada sirupnya, ada tape ketannya, susu sama jeruknya. Pasti rasanya segar banget sih, guys. Lihat, diaduk dulu. Rasanya kayak es tape, tapi yang bikin unik ada asem-asemnya, mungkin dari jeruknya. Dan dari sirupnya manis, jadi rasanya manis asem, super seger gitu. Untuk tapenya di sini pakai tape singkong ya guys ya. Untuk biasanya kan tape ketan ya, kalau di sini tuh unik banget pakainya tape singkong. Nah, kalau yang ini jus tape. Wah. Manis dan enak banget. Biasanya kalau tape itu kan kayak ada pahit-pahitnya ya. Kalau ini enggak, ini manis, enak banget. Wajib kalian coba nih jus tape. Terus yang terakhir, untuk pemuda jompo seperti kita, ini cocok banget nih, JKJ. Singkatan dari jahe, kencur, jeruk. Sesuai prediksi aku, rasanya jahe dan dicampur sama jeruknya yang agak asam-asam gitu, jadi kayak pedes asam ngangetin gitu loh guys. Khasnya dari wedang jahe kan, pedes-pedes anget gitu. Ini enak sih. Nah, udah icip-icip semua, kayaknya aku mau makan semua ini guys. Makanya aku mau lanjut makan dulu. Saksikan terus Jalan-Jalan Yo hanya di TV 10. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Saat bersama diri.